memiliki bayaran yang fantastis saat membintangi sebuah film. Kaya raya dan terkenal, itulah image para deretan aktor Bollywood papan atas. Kepopuler aktor Bollywood ini tentu didapatkan dari hasil kerja keras para aktor dalam berakting dan membintangi berbagai judul film. Berikut ini adalah 10 aktor Bollywood dengan gaji tertinggi. Siapa sajakah mereka? Yuk simak videonya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar kita bersama terus berbagi info seputar seleb di dunia. Come on. Shahid Kapoor. Memulai karirnya di Bollywood sejak 2003, butuh waktu 2 tahun lamanya bagi Shahid Kapoor hingga kemampuan aktingnya diakui publik. Setelah 17 tahun menekuni bidang ini, ia menjadi salah satu aktor yang paling diincar saat ini. Ia pun menduduki posisi ke-10 sebagai aktor India dengan biaya termahal sekitar 180 miliar rupiah. Ajay Devgan. Peringkat ke-9 ditempati oleh Ajay Devgan. Melakukan debut pada tahun 1990 silam, suami dari Kajol tersebut menerima gaji sekitar 196 sampai dengan 213 miliar rupiah untuk setiap film yang dibintanginya. Amitabh Bachchan. Aktor legendaris ini atau dikenal dengan julukan Big B telah mengerjakan lebih dari 190 film. Dia memulai karirnya di tahun 1969 lewat film Sati Mistani hingga saat ini. Berbanding lurus dengan pengalaman yang sudah berkecimpung di industri Bollywood, selama puluhan tahun Amitabh Bachchan dinobatkan sebagai salah satu aktor dengan gaji termahal, yaitu sebesar 262 miliar rupiah. Ranbir Kapoor. Film pertamanya bertajuk Sawaria sukses besar-besaran pada tahun 2007 silam. Sejak saat itu, Ranbir Kapoor selalu mendapat tawaran bermain film populer. Popularitasnya pun semakin menjulit setiap tahunnya, dan di tahun 2020 ini, dia diperkirakan menerima bayaran hingga 290 miliar rupiah. Ranveer Singh. Aktor ini memulai debutnya di Bollywood berkat film Ben Baja Barat. Ranveer Singh kemudian kerap membintangi sederet film box office dan membuatnya semakin sukses di industri Bollywood. Hal tersebut terbukti dari gaji yang diterimanya, yakni sebesar 327 miliar rupiah. Hrithik Roshan. Aktor satu ini merupakan putra dari sutradara terkenal Rakesh Roshan. Hrithik Roshan sering disebut sebagai Dewa Yunani berkat bentuk tubuh dan ketampanannya yang begitu powerful. Debut lewat film Kahona Pyare Hai pada tahun 2000, Hrithik langsung menikmati puncak karirnya dan bertahan hingga sekarang. Sang aktor diketahui menerima gaji sekitar 409 sampai dengan 458 miliar rupiah per bulannya. Dijuluki sebagai Raja Bollywood, selain aktif di industri perfilman, sang aktor juga mendukung pendidikan anak-anak. Memimpin tim kriket IPL Kolkata Knight Riders, setiap bulannya pria kelahiran 1965 ini menghasilkan 491 miliar dan maksimal 524 miliar rupiah. Amir Khan. Film pertama berjudul Kayamat Se Kayamat benar-benar awal yang baik bagi sang aktor. Sang aktor diketahui menerima gaji sekitar 409 miliar rupiah sampai dengan 540 miliar rupiah. Salman Khan. Di tahun 2020 ini, Salman Khan menjadi aktor paling diincar di Bollywood. Kini Salman Khan diketahui menerima bayaran sebesar 630 miliar. Benar-benar jumlah yang fantastis, bukan? Akshay Kumar. Per tahun 2020 ini, aktor Bollywood dengan biaya termahal dipegang oleh Akshay Kumar. Dengan total gaji sebesar 633 miliar rupiah, sebelumnya dia juga pernah menduduki peringkat ke-7 sebagai aktor dengan bayaran tertinggi di dunia versi Forbes. Oke ya,
Seperti biasanya jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.